Mutia, seorang dokter magang di RSUD Koja Jakarta Utara menjadi korban pencurian pada Jumat 7 Mei 2024. Ban mobil Mutia dicuri maling yang beraksi di parkiran rumah sakit tersebut. Tiga ban mobilnya digasak sekaligus oleh tersangka yang bernama Akbarullah Muhammad Prayuda. Mutia menceritakan kejadian pencurian ini diketahui saat ia baru saja selesai menjalankan pekerjaannya sebagai dokter magang di RSUD Koja. Ketika memasuki jam 9 malam, Mutia sudah siap pulang dan akhirnya berjalan menuju parkiran mobil. Mutia dibuat kaget melihat kondisi mobilnya yang miring dan saat itu ternyata tiga ban mobilnya hilang entah kemana. Mutia buru-buru mengadukan ban mobilnya yang hilang ke sekuriti setempat. Sekuriti langsung meneruskan laporan ke Mapolres Metro Jakarta Utara yang segera melakukan penyelidikan. Adapun tersangka pencurian ban mobil ini ialah Prayuda yang dibekuk setelah melancarkan aksinya di dua lokasi parkiran. Selain RSUD Koja, juga di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat. Prayuda nekat melakukan pencurian ban mobil ini lantaran terlilit utang 10 juta rupiah. Prayuda melakukan pencurian seorang diri dengan menyewa mobil dari tetangganya. Kemudian ia berkeliling ke beberapa parkiran untuk mencari mobil incarannya. Total ada 6 ban mobil yang dicuri Prayuda dan dijual ke penadah dengan harga masing-masing Rp300.000. Sebelumnya terima kasih untuk kepada semua pihak yang udah membantu Polres. Sebelumnya nggak nyangka juga sih kalau misalnya kejadiannya itu kan saya laporin malam. Terus habis itu besok langsung ditindak lanjut dan dalam 2 hari pelakunya langsung ketangkep. Jadi tanpa bantuan yang Polres dan lain-lain itu saya ucapin terima kasih karena semua perkaranya udah dibantu dengan baik. Mbak, mungkin boleh flashback cerita sedikit pada saat itu menemukan kondisi mobilnya seperti apa, Mbak? Waktu itu miring sih, soalnya kan memang kejadian itu saya baru pulang kerja. Habis pulang, kirain cuma satu ban hilang, ternyata tiga. Jadi langsung saya laporin lah ke satpam. Habis laporin ke satpam, baru kan kebetulan ada kenal juga orang. Jadi ya dari, maksudnya yang saya kenal itu bilang suruh laporin aja. Awalnya sih gak mau lapor, tapi akhirnya ya dilapor dan ternyata memang ternyata Polri sangat membantu lah, intinya sukses terus Polri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.